tanah yang berlaku di kawasan ini yang melibatkan 7 buah rumah. Dan panggilan yang diterima oleh pihak berkuasa bomba sekitar jam 2.21 pagi tadi, dan pihak yang berkenaan telah segera turun ke tapak dan mendapati ada pergerakan tanah yang berlaku, dan ianya melibatkan 7 buah rumah seramai 40 ahli keluarga. Dan pihak JMG yang telah berada di tapak sejak awal pagi tadi telah meminta ahli-ahli keluarga supaya dapat mengosongkan kediaman masing-masing dalam tempoh 48 jam untuk mereka melakukan siasatan di tapak, kerana kita dapati pada pagi ini pergerakan masih aktif. Jadi kita akan bertemu dengan penduduk untuk memberikan mereka advice agar cari tempat tinggal sementara, dan mungkin lepas itu ada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya mungkin boleh berhubung dengan mereka untuk berikan bantuan awal. Tapi di pihak kami juga, kita juga akan memberi sedikit semangat kepada 7 warga tempat ini, insyaAllah. Untuk makluman, Jabatan Bomba telah menerima panggilan pada pukul 2.21 pagi, dan juga kita telah gerakkan satu jentera ke lokasi tanah untuh, dan juga pada pukul 2.33 kita sampai dan kita gerakkan untuk evacuation, maknanya kita keluarkan mangsa-mangsa penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah. Rumah yang terlibat lebih kurang dalam 7 unit, dan juga kita nak memastikan benda ni tidak berlaku apa-apa ni, kita keluarkan dan juga kita buat siasatan sama ada pergerakan ini teruk ataupun tak, dan kita dapati memang berlaku pergerakan. Dan juga untuk menyelamatkan, kita minta penghuni-penghuni di rumah 7 buah rumah ni supaya keluar bagi memastikan keselamatan mereka.